أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ma ba'du Ikhwani fiddin para peserta bahasa Arab Rasulullah al jilid yang pertama Alhamdulillah kita telah sampai pada pelajaran yang ke-11 ajar Su'al Hadi Ashar Ya halaman 61 Dan dalam pelajaran ini insyaAllah kita dilatih untuk membaca bahasa Arab ya Baca Arab gundul atau tanpa baris dia Taib Langsung saja kita baca ya. Ada Rasul Hadi Asyar pelajaran ke-11 halaman 61. Baiti rumah saya. Hadza baiti ini rumah saya. Baiti amamal masjid. Rumah saya di depan masjid. Baiti jamilun. Rumah saya bagus. Fihi hadiqatun saghiratun Di dalamnya terdapat taman kecil. Hadi gurfati fiha nafidatun kabiratun. Ini kamar saya di dalamnya terdapat jendela yang besar, wamirohawahatun jamilatun dan kipas angin yang bagus, wada sariri wada kursi wada maktabi, ini kursi saya, dan ini kursi dan ini ini ranjang saya dan ini kursi saya dan ini meja saya, saati wa kitabi ala maktabi, jam saya dan pena saya dan buku saya di atas meja. Wa haqibati tahtal maktabi. Ya. Yeah. Tas saya di bawah meja. Nafidatu gurfati maftuhatun. Jendela kamar saya terbuka. Hadi gurfatu akhi wa tilka gurfatu ukhti. Ini kamar saudara saya yang laki-laki. Wa tilka gurfatu ukhti dan itu kamar saudari saya. Gurfatu akhi kabiratun Wa gurfati ukhti sagiratun Kamar saudara saya Ya saudara laki saya besar Dan kamar saudari saya kecil Gurfatu akhi amama gurfati Kamar saudara saya di depan kamar saya Wa ama ukhti amama matbahi Dan kamar saudari saya di depan dapur Ya, li akun wahidun ismuhu Usamatu. Saya memiliki ya satu orang saudara laki-laki namanya Usama lihat di situ perhatikan wahidun ismuhu dia harus dibaca langsung ya jadi wahidun ismuhu Usama ya li, wahi, li akhun wahidun Usama tuh saya memiliki saudara laki-laki namanya Usama wali ukhtun wahidatun ismuha Asu'adu dan saya memiliki saudari perempuan satu saudari perempuan namanya Suad Abi wa umi fitil kalgur fatil kabirati ayah saya dan ibu saya di kamar yang besar itu. Ana uhibbu abi wa ummi, saya menyukai, mencintai ayah saya dan ibu saya. Uhibbu akhi wa ukhti, dan saya mencintai saudari, ya saudara dan saudari saya. Taib, langsung tamarinul latihan, latihan. Yang jadi dibaca-baca itu Arab gundul tadi ya kan, sudah terbiasa. Nah, tamarinul latihan masih halaman 61. Iqra waktu baca tulislah. Man fi hadzal baiti? Siapa yang di dalam rumah ini? fihi hamid di dalamnya hamid ya lihat fihi hi nya itu kembali kepada bait rumah ya di dalamnya nya itu mana kembali kepada rumah bait kemudian yang kedua rok masani fil haqibati fiha kita wa qalami wa daftari apa yang dalam tas di dalamnya fiha kembali kepada hakiba ya dia lihat men yang terdekat uh, apa nama isimnya fiha kita wa qalami wa daftari Dalamnya terdapat kitab saya pena saya dan buku tulis saya kemudian yang ketiga manfi saya roti siapa yang dalam mobil via Abi Waumi Waoki Wakti dalamnya terdapat Abi saya ibu saya saudara dan saudari saya rok murohmi keempat manfi masjidil Jamia an siapa yang di masjid kampus sekarang mafia ahadun tidak ada seorang pun manfihi kembali pada masjid ya manfi ahadun manfi hadil gurufatu. ya hadil gurufati siapa yang di ruangan ini kamar ini via mudir ya dalamnya uh, mudir ya kepala sekolah kemudian ikro yang terakhir nomor dua ya masih halaman yang ke 62 ikro bacalah wahibu abi wa umi saya mencintai ibu saya dan bapak saya ya atau bapak saya dan ibu saya wahibu akhi wa ukhti, saya mencintai saudara saya dan saudari saya wahibu zamili saya mencintai ya teman saya atau menyukai teman saya saya menyukai ustad saya. saya mencintai Allah. Uhibun Nabi saya mencintai nabi sallallahu alaihi wasallam. saya menyukai bahasa Arab. Ya, jadi silakan dibaca-baca ya halaman 61 tadi agar terbiasa kita baca arab gundul. Ini penulis membuat sepertinya beliau ya agar memudahkan bagi para pemula untuk baca arab gundul ya demikian semoga bermanfaat diulang-ulang ya bagian yang ingin daftar yang belum daftar silahkan daftar di kontak person kami mudah-mudahan Allah mudahkan semoga lebih anta asafruka wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh nah.